ada soalan tentang malapetaka kalau terjadinya banjir. Adakah ini ini dikira kemarahan Allah, dikira bala, ataupun ini cuma ujian? Jawapannya ialah dia kedua-duanya sekali. Tetapi bergantung kepada siapa yang bercakap, siapa yang menerima bala itu ataupun siapa yang menerima kesusahan itu. Dia boleh dilihat dengan dua-dua cara. Bagi orang yang tengah melaluinya, ini ujian dari Allah. Dan mungkin yang tengah kena ni, yang tengah melalui ni, dia boleh kata, dia boleh fikir tentang diri dia sendiri. Oh, mungkin aku kurang bersedekah, mungkin aku kurang ingat tentang kawan-kawan aku, kurang membantu sesama manusia, mungkin kurang solat, mungkin. Itu ialah kefahaman dia secara peribadi sepatutnya. Bukanlah untuk saya pergi ke tempat banjir dan saya kata, ya, tempat saya tak kena banjir, saya pergi ke tempat banjir, korang ni semua mungkin jauh dari Tuhan ni, sebab tu Allah bagi bala. Itu bukan caranya. Jadi sepatutnya kita yang jumpa orang, kita yang tengah tak kena ni, kita kena kata ini ujian dari Allah. Tetapi orang yang kenalah patutnya berfikir, adakah ini ujian ataupun bala dari Allah, ataupun satu ingatan, peringatan dari Allah.